ahli mungkin Anjan terima bantuan lagi. Bantuan kotak sayur-sayuran. Rasanya daripada tim Gabuda dan Dr. Billy. Saya ucapkan terima kasih. Sudah ada perubahan iklim. Ya, dan sangat ketara. Jadi macam mana? Jadi bagi golongan OKU dan golongan orang asli, kami ada ciptaan sendiri hari ini. Untuk anda makan ulam tanpa jadi petani. Yang lama sekali ulam ni yang penjana semula 40 bulan dah 3 tahun tanpa baja. Kerana kita perbaiki tanah menjadinya tanah yang hidup. Tanah yang hidup, yang subur. Yang kita kena tanam ulam untuk nutrisi zat-zat kami yang kekurangan. Alright, untuk menyembuhkan imunisasi tubuh badan kita. Faham? Boleh ikut? Anda cuma bayangkan kotak ini adalah rumah hijau anda. You tahu rumah hijau? Sana ada satu rumah hijau belakang sana. Dr. Billy kecikan sampah ini dan ubah suai tanah yang hidup untuk anda tuai makan sambil belajar. Cuma perlukan cahaya matahari. Satu, dua, tiga. Okey, tolong buka kata harapan ni. Jaga baik lah, jangan jadi harapan saja lah. Teknologi kita. So ini pasal satu saja.